Berarti kamu bohong dong. Kamu gak hargain aku, Kak Dita. Kita putus. Kenapa yang ngajak kita camping di sini kamu kan? Kenapa kamu tega jalan sama Gilbert di belakang aku? Iya deh, aku tahu aku salah. Aku tahu aku udah ngebohongin kamu karena aku. Karena aku jalan sama sahabat kamu, aku minta maaf ya. Berarti kamu bohong dong. Kamu gak hargain aku, Kak Dita. Kita putus. Kamu tuh kenapa sih? Malah sekarang kamu yang nangis, aku tuh bingung. Aku udah terima kalau dimusuhin sama kamu. Bukan itu masalahnya. Terus masalahnya apa kamu nangis? Lihat aja sendiri. Boleh, yuk. Coput. Gimana ini, Timbul? Cuma gampel, kayak gampel. Bisa kita lurus. Bisa. Oh, ya udah boleh deh. Aduh, angkat dong. Angkat. Dosa ya. Gimana kek? Sekarang gak bisa jalan-jalan ke taman kan? Iya sih, tapi rodanya jangan begini dong. Wah, bannya. Ini ntar dimarahin orang ini. Eta bocah ya. Ini ban gua nih. Ya buset. Mas, ini Mas, maaf ya sedikit, ada rezeki buat Mas. Oh, maaf. Kok kenapa? Itu tentang receh. Ini kembalian makan ini halal kok buat Mas ya, Mas kan? Iya, saya pengemis Pak, saya tahu, tapi saya nggak bisa nerima uang Bapak. Kenapa Mas tentang receh? Kurang duitnya? Bukan masalah kurang, tapi kalau Bapak mau ngasih, langsung aja ke situ. Waduh! Nah, yuk. Oh iya, ayo yang mau ngasih ke pengemis. Oh Bapak, ayo Bapak lewat saya ya. Bisa tunai, bisa debit, bisa cash juga. Berapa ini total? Banyak tuh. Mobil gue murah gue beli nih. Iya ini cakep di Kang Uring nih. Licin banget pantesan. Oh masih bagus banget. Mantep ya. Ya kan? Mobil Bang Oding masih kalah mobil gue. Masa sih? Kemarin gue baru beli mobil, udah mewah. Miring lagi. Mana mungkin. Miring apanya? Miring. Pas kemarin gue beli, miring. Harganya miring, maksud lo? Bukan, tapi tuh, lihat. Buset. Bisa begini.